Bahan perjuangannya sudah tersusun dengan baik dan dirinya yakin bisa membantu Pemkot Madiun untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Arini juga menjelaskan peran Kampung KB sebagai upaya penanganan stunting. Menurutnya, kondisi stunting di Kota Madiun sudah sangat baik karena angkanya jauh di bawah nasional. Meski begitu, dirinya berharap angka ini bisa semakin ditekan, bahkan zero seperti harapan wali kota. Pencegahan stunting itu sebetulnya yang diharapkan itu sebetulnya terintegrasi, karena faktor penyebab stunting itu kan banyak. Kalau stunting terhadap keluarga tertentu itu adalah pelakunya, tentu kurang cepat. Maka dari itu, ini dan dibuat kampung-kampung seperti ini, harapannya sih bukan hanya musibah satu, tetapi misalnya contohnya stunting kan itu banyak sekali. Tadi Bu Novi sepertinya di sini pernikahan anaknya ada atau tidak, ya, tetapi dengan adanya kampung KB ini tentu menjadi preventif yang luar biasa. Jadi saya dapat info di sini standingnya kurang lebih di Kota Madiun itu 12. Kalau enggak, dan itu sangat baik menurut saya, ini lebih dari targetnya. Dan organisasi 7,5 juta rupiah.